dong. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue, dan di sini gue bermain Genshin Impact lagi dan bakal main event Mekar dalam Mimpi ya. Kita langsung menuju ke saja. Sakuya, seorang penjual bunga dari Inazuma, ingin mempromosikan tokonya yaitu Sakuya Flower. Saat ini dia sedang mengadakan kegiatan promosi baru. Langsung ke questnya aja ya. Judulnya itu Mekar dalam Mimpi. Oke. Dia ada di bawah sih, tepat ini. Tepat penempa lah ya. Nah, ada nih ya. Cewek. Bunga apa? Aku Sakuya, aku seorang tukang kebun. Sakuya tukang kebun. Hah? Oh, usaha sampingan dia ya. Ikebana. Kesenian cukup penting. Ikebana ya. Ikebana itu karangan bunga yang cantik. Oke. Jadi sekarang ke kita gitu. Bagaimana caramu sebenarnya? Sip, terus nge-triggernya gimana? Hadiahnya apa aja nih? Primogemnya lagi deh. 1, 2, 3, 4, 5 6, 7. Bentar. Oh, dari itu ke 6. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. 7 kali 6 ya. 3, 6, 4, 120 berarti. Oke, cuma 400-an ya. Coba kita tukar. Di sini. Kita pencet. Kayaknya keren ini sih ya. Terus gimana? Susun bunga. Bukan. Udah nih ya berarti. Oh, masing-masing beda satu. Sip. Oh, oke. Kita tanam ya. Dim belum. Nah, namanya harus benar kan? Panen 6 Dream Bloom, 8 emas sampai 30 ya. Sampai 36 tangkai. Jadi ngacak juga bisa kayaknya. Di pot kita gitu anjir. Iya, kalian dah ini harus tanam di Serenity Pot kalian, teman-teman. Oke, dan di sini kita coba tanam aja ya. Bentar. Ini kah? Yang hijau kah? Pokoknya yang belum. Bukan. Sini paling. Tanam subur. Oh iya, ini ya. 10 menit ya. Masih ada lagi. Di sini. Sip. Oke, kita tunggu 10 menit aja ya. Ntar gue skip sampai ke sana. Oke, ada di sini dia sudah tumbuh ya. Udah gue tunggu 10 menit ya, kayak hijau-hijau biasa. Dan di sini dia ini ya, Violet Slick Star Hibiscus ya. Coba ambil aja. Bunga star hibiscus yang warnanya mirip dengan brokat ungu, tapi yang mirip hanya penampilan saja karena bunga ini tidak bisa digunakan untuk membuat pakaian karena terlalu mahal. Kita ambil aja semuanya ya. Langsung kita tanam di sana.
Spring Dew Star Hibiscus, Autumn Star Hibiscus. Beda lagi nih. Jadi sana ungu semua. Oh, jadi satu bibit itu beda-beda. Oke, kita coba ke sana aja, ke event langsung. Oke, kita udah sampai ya di sini. Kita coba tanam aja ya. Coba susun yang atas ini gitu. Yang tengah ini. Udah, simpan aja dulu. Kita susun tiga-tiganya aja ya. Yang atas ini, yang tengah ini. Empat. Kalau ini tiga-tiganya ya. Oh, dua. Sip. Oke, dan satu lagi ya. Di sini ada sistem kirim bunga ya. Jadi kalian bisa memberikan bunga. Kalau enggak di sini, kalian bisa wishlist permintaan kalian gitu di sini. Yang belum apa aja gitu. Kalian tinggal minta, siapa tahu ada yang ngasih ya teman kalian sesuai bunga yang kalian butuh gitu. Oke, dan di sini kalian bakal mendapatkan ini ya. Nah, mendapatkan Sakura Special Garden Package, dan di sini apa ya, untuk serenity pot kalian sendiri gitu. Kalian bisa ambil salah satunya gitu. Enggak bisa ambil lebih. Kalian suka yang mana tinggal dipilih gitu. Oke, gitu aja. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video. BTW, gue mau gacha. Yum, yum, yum.